Piuh, langsung ketemu guys dalam waktu 5 menit. Halo guys, jumpa lagi tentunya bersama saya di channel Ayeng Bo. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas lagi bagaimana cara melacak HP yang hilang. Dan video kali ini saya buat secepat mungkin agar kalian tidak buang-buang waktu untuk menonton video ini. Oke guys, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama kalian masuk aja di Play Store untuk mendownload aplikasi tambahan. Namun aplikasi tambahan ini aplikasi resmi dari pihak Gmail ya, atau Google. Oke, langsung aja kita masuk ke Play Store. Pertama-tama kalian tulis aja cari perangkat. Kita cari perangkat. Pilih yang paling atas ya guys. Sebelum kalian download ya, apapun itu, aplikasi apapun itu, sebelum kalian mendownload aplikasi, kalian lihat dulu nih ratingnya atau komentar-komentar orang yang sudah mendownload. Kalian lihat juga ratingnya, kalau ratingnya hampir 5 atau 4 itu sudah bagus ya guys. Terus kalian lihat juga downloadnya, ini kalian lihat berapa banyak orang yang sudah mendownload. Kalau di sini 100 juta ya. Oke, kalau kalian sudah yakin aplikasinya bagus, langsung kita install ya. Jika sudah terinstall seperti ini, langsung aja kita buka. Jadi kita nggak perlu keluar menu, langsung kita buka aja di sini aplikasinya. Oke guys, jika sudah seperti ini, kalian langsung aja pilih login sebagai tamu. Kalau kalian login sebagai tamu ini, kalian memasukkan email terlebih dahulu ya. Email yang kalian masukkan ini adalah email yang ada di dalam HP yang hilang ya, jadi bukan email yang baru kalian buat. Terus kalian masukkan sandinya. Di sini saya sudah masuk ya guys, jadi saya nggak perlu pilih berikutnya. Jadi kalau kita sudah masuk, kita tinggal pilih lanjut aja. Terus masukkan sandi sebagai konfirmasi. Oke, setelah itu kita izinkan perangkat untuk mengakses lokasi kita atau lokasi HP kita yang hilang. Maka menunya akan seperti ini. Untuk warna hijau yang ada di peta itu adalah lokasi HP kita. Di sini kita juga diberikan informasi tentang HP-nya. Baterai 83%, terus jaringannya juga. Jika HP kalian hanya ketelingsut di suatu tempat, kalian pilih putar suara, maka HP-nya akan berdering dan kalian bisa menemukannya. Sedangkan kalau misalkan HP kalian benar-benar hilang dan dicuri orang, kalian pilih aja amankan perangkat, maka kita akan dibawa ke menu seperti ini. Kalian tulis saja pesan ya, misalkan kembalikan HP saya, nanti akan saya berikan imbalan. Di sini saya akan coba kasih imbalan 200.000 ya. Setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian yang bisa dihubungi kalau misalkan mau dikembalikan HP-nya. Jika HP kalian tidak dikembalikan dengan cara ini, maka kalian harus lakukan langkah terakhir, yaitu langsung terjun ke lapangan untuk melacak HP kalian yang hilang. Dengan cara klik aja icon hijau yang ada di peta, nanti akan muncul di bagian bawah ya, itu map, kalian klik aja. Maka kita akan dibawa ke menu Google Map kalau kalian klik seperti ini. Oke, ini adalah lokasi kita sekarang sudah ditemukan. Agar lebih jelasnya lagi, kalian pilih satelit
seperti ini agar lebih jelas. Terus kalian pilih street view juga agar lebih jelas lagi jalan-jalannya. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal acak aja, yaitu dengan cara pilih rute. Jika sudah kalian klik rute, terus kalian masukkan alamat kalian sekarang, maka kita langsung diberikan jalan ya untuk menuju ke lokasi. Untuk lebih mudahnya, kalian langsung melacaknya ya, naik motor sendiri atau menggunakan jasa Grab ya. Ini juga ada jasa Grabnya di sini guys. Kalian pilih aja bagian Grab ya. Ini totalnya 13.000. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Bye.